Jadi tersangka MM itu, kami dari Sat Narkoba Polres Mamuju menerima informasi dari warga bahwa sering terjadi marak peredaran narkoba di sana. Setelah kami melakukan pengecekan ke sana, ternyata benar ditemukan bahwa MM itu sudah 5 bulan terakhir menyiapkan tempat konsumsi sabu-sabu di rumahnya. Namun sebelumnya dia juga memakai aktif sudah sekitar 1 tahun, tapi 5 bulan terakhir ini dia sudah menjual. Olehnya itu konsumen itu datang ke rumahnya membawa uang, langsung beli, langsung pakai di situ. Jadi sehingga pada saat itu langsung kita lakukan penggerbekan, ditemukan barang bukti ada di rumahnya, alat umumnya semua, isapnya apa segala, barang bukti sabu kita langsung angkat, dan sekarang sudah diamankan di Mako Polres Mamuju Pusat Narkoba. Untuk jaringan sementara, ya informasinya diperoleh dari Sulsel. Dia masuk lewat Polewali. Masuk lewat Polewali Mandar, Dik. Untuk saat ini berarti Satreskoba sedang melakukan penyelidikan pengembangan kasusnya ke sana, Dik. Sementara masih melakukan pengembangan ke sana, penyelidikannya ke sana untuk dikembangkan, karena kita benar-benar serius untuk memutus mata rantai narkoba yang masuk di Kabupaten Mamuju.